tanam sawit, kebun kelapa hibrida, tambang, beras keringat banting tulang. Habis itu duitnya ada, dibangunnya masjid 5 miliar, imam masjid digajinya 5 juta sebulan. Habis itu diberangkatkannya orang umroh, habis itu disekolahkannya anak yatim. Kenapa muncul ide-ide brilian untuk buat baik? Karena makanan halal. Tapi kita pula heran, ini orang kaya, tapi tidak ada duitnya itu dibawanya kepada yang halal. Memang dia punya koleksi, koleksinya banyak. Apa koleksi? Anjing, segala anjing. Anjing herder, anjing poodle, anjing toh, anjing-anjing apa dan tidak tergerak kepala otaknya itu untuk melakukan yang haram. Haram aja kerja. Sampai akhirnya matinya pun digigit anjing. Nah, ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tentu saya cerita ini yang punya anjing sakit hati. Orang yang sakit hati diceramahi itu juga gara-gara banyak makan haram. Ke dalam hatinya itu toyib. Maka hatinya itu lembut, lu haram, mudah dia tersinggung. Berapa banyak ketika kita kasih nasihat, jumpa saya lah orang di Batam. Waktu saya sedang makan mie Aceh, duduk di samping saya, logam, pakai baju kaos, berotot, bertato. Itu ditengoknya saya tengok dia tengok, tapi saya tak khawatir. Banyak jamaah. Sudah selesai makan, baru didekatinya, Ustaz, saya baru mendengar ceramah Ustaz lah menangis gara-gara Ustaz cerita tentang sholat. Siapa yang tak sholat? Neraka jahanam lah tempat. Masuk hati saya, Ustaz. Rupanya Allah turunkan kebaikan gara-gara dia bertobat. Sejak itu berhenti dia makan haram, dimakannya baik, terjadi perubahan sirkulasi darah.